Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sigiat Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke. Di episode sebelumnya, udah berapa episode? 2 episode ya. Di episode sebelumnya Bang Giat udah naik job, berubah jadi hunter ya, dari archer biasa ke hunter, dan ada satu job lagi nanti di level berikutnya. Jadi di sini Bang Giat akan meneruskan game Dragon Age Mobile Classic ya. Ya, kita lanjut aja ke gameplaynya ya, masuk ke permainan. Mungkin banyak yang bilang, katanya, "Bang, itu game yang bukan ini ya, bukan original," katanya. Ya, jadi di sini Bang Giat tidak menyarankan sobat semua untuk bermain. Hanya saja Bang Giat ingin men-share ya, begini nih gameplaynya gitu ya, gameplay Dragon Age Mobile Classic gitu ya. Ya, jadi ini masuk dulu. Jadi ya, Bang Giat tidak memaksakan sobat semua bermain game ini ya, itu terserah sobat semua aja, oke? Okay? Ikut dulu ya, Guil. Ya, Guil Nostalgia. Oke, okay. Kita masuk ke sini. Ini kan ada juga di Guil itu untuk meningkatkan physical attack ya. Kita untuk archer itu physical attack, kita upgrade physical attack nih yang paling atas, yang gambar ada gambar jempolnya ini ya. Sampai berapa coba kuatnya? 10 ini kuat enggak? Kuat ya, 10 ya. Oke, okay. Terus pakainya agi nih. Agi itu untuk kelincahan agility. Oke, okay. Kita sampai 10 ya. Terus untuk archer itu pakainya resist cahaya ya. Jadi khusus resist cahaya itu memang elemennya. Dia mungkin untuk ini ya, untuk attack powernya mungkin akan mantep dan lebih sakit mungkin. Ya udah. Kita ke Guil Nostalgia ya. Ya, setelah itu Bang Giat akan atur ini dulu nih. Atur, kita buka dulu ya. Kemudian wah, Pandora mantap, kita buka dulu ya Pandoranya. Wah, ada sayap ya, tapi nanti aja lah ya, kita di akhir episode atau nantilah ya. Ini full Manticore belum bisa ya, level 33 ketika nanti kita mau berubah jadi job yang satu lagi. Ya, kita masuk ke beberapa ini aja dulu ya, beberapa quest. Oh iya, skillnya belum di ini ya, belum di upgrade, nanti aja. Kita masuk dulu ke questnya, mungkin sampai level 20 mungkin ya. Atau menyatakan level tinggiin ya, di level sampai ke job selanjutnya mungkin aja sih, tapi agak-agak lama ya. Mungkin Bang Giat akan skip aja ya, akan skip aja gameplaynya sebentar ya. Nah, Bang Giat udah ini, udah skip levelingnya ya. Jadi Bang Giat udah berhasil di leveling sampai ke level 22 ya. Jadi terus dapat ininya tunggangan atau kuda ya. Oh, kudanya masih kuda biasa sih. Level 22 memang udah dapat kuda ya. Nah, ini udah ada ini ya, udah ada yang masuk ke ke arena ini. Hardcore apa ya? Kayaknya ke NES ya, ke NES ya. Oke lah, kita ambil-ambilin dulu nih rewardnya, reward yang kita naik level.
kita. Nah, ini nih. Ada ini apa namanya? Mall ya, toko eksotis. Eksotis atau toksik? Soalnya kalau katanya ya, katanya konon katanya ini toko eksotis ini kalau kita mengikuti nafsu ya, ini akan menghabiskan dana entah itu dragon coin atau diamond kita ya, ini si berlian kita. Jadi ya bijaklah dalam memakai ya, memakai dananya. Oke, kita coba dulu lah buka ya, gratis refresh tuh kan. Batu penempaan juga butuh ya, kita belilah satu. Itu juga satu. Ini satu. Refresh lagi lah. Wow, tuh kan. Red Ink Aura. Wah. Ini kalau nggak salah buat senjata yang klip-klip ya. Apa namanya itu? Senjata yang apa? Kayak yang pakai skin ya. Jadi ada cahaya guntul-guntul merah itu kayak gitu. Jadi ya kita beli aja lah 800 berlian ya. Terus batu penempaan lagi, kita sini lagi. Nah, ini batu penempaan kayak gini harus beli ya, wajib dibeli. Nah, ini pakai gold nggak apa-apa lah. Ini pakai batu penempaan. Nggak ada. Nah, ini kayak juga ganti job. Inilah ya. Soalnya di sini dia apa ya, berlian ya, berlian sama si dragon coinnya mudah didapat dikarenakan ini private server. Nah, ini kayak gini nih, Halloween kita beli. Nah, ini kan ini ya apa namanya, kostum. Nah, ini, nah itu ada red aura lagi. Sampai berapa ya itu belinya, kita beli lagi aja lah. Oh, ada lagi kan trading. Wah, ya kan? Kalau kita nggak bisa menahan diri, pasti habis sama kayak gitu doang sih. Kita lihat dulu. Wow, kan? Ini sih ngabis-ngabisin sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita demi konten ya. Demi konten. Mata lu ya. Kalau mau banyak habis ya, tetap aja kita buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Tapi ya nggak masalah lah, ini kan private server ya. Kita reading lagi, nanti kita digabungkan ya. Nah, ini ada game toaster, nggak usah lah, kalau game nggak usah. Wah, kok beli ini, beli ya, beli terus. Batu penempaan ini juga. Oh, red mark Halloween, wow, ada tato juga di sini ternyata ya. Kita beli-belilah. Ditato, wah ngeri sih. 15 game toaster. Ini beli, ini beli, ini. Oke. 100. 100 lagi. Ada. Wah, enggak ada, udahlah. Dapat habis nanti ya. Kita habis nanti. Oke, kita masuk ke tas dulu coba. Nah, rating ini nih. Kita tukar. Nah, ini. Wih, ngeri bos. Tapi 30 ya. 30 tapi. Oh, tapi bisa beli nih. Dulu pas zamannya yang original, yang server global itu, ini juga server global sih, cuma yang server yang dari cok 100.000, wah mantap coy, langsung habis. Beli yang emang gitu lah ini, gege sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan masih punya ini. Oke lah, kita buka ya paket sedau naik. Wah, sedau naik, wah jelek tuh, sedau naik jelek tuh. Ya udahlah, kita ganti dulu kali ini. Paket kostum yang lebih bagus apa ya? Kostum baseball, exorcist, chest permanen, emperor, Brignes aja lah ya. Kita beli Brignes. Oke. Oh, berlian banget hampir habis ya lah. Buka. Nah, ini aja lah. Oke ya, kita pakai-pakai ini. Kita pakai ini. Wow, tuh kan. Set. Wow, ini pakai set. Ngeri bos. Ini jang-jang.
sini ya, masukin ke sini. Nah ini kan ada langsung ke Brightness, aktivasi karisma, Halloween juga aktivasi, ini juga aktivasi ya. Nah kita lihat tag-nya, tag power. Nah lumayan lah 1600. Aduh coy, kita pakai-pakaiin dulu nih, pakai-pakaiin dulu ya si kostumnya ke lemari. Kita pakai-pakaiin dulu mana nah, Brightness kita pakai-pakaiin dulu ya. Oh gimana caranya? Oh di sini, gimana ya? Sini, gimana nih? Oh di sini nih. Oke, tampilkan satu. Oh mantap coy, jadi cantik banget ya. Ada pakai tato juga, ini juga. Wow, jadi kayak bidadari ya coy. Oke lah, ini gear udah, ini juga udah. Oke ya, kita bawa dulu. Coba ada lagi nggak? Wah ini ya, nih Halloween set kita aktivasi. Ya lumayan lah buat ini ya. Oke, okay. Oh lupa Bang Giat. Jadi ada yang set ini ya, set senjatanya mana nih? Set senjata, senjata. Nah ini red ini. Aktivasi karisma dulu. Oh press R ya. Oh press R. Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa ya. Tapi lah nggak apa-apa lah. Kita senjata utama dulu. Kita ganti ke red ini. Wow. Ya, jadinya seperti ini. Oke lah ya. Oh ya lupa Bang Giat, ke satu lagi ini nih, panggil. Wah ini nih, wis gila ya, naga. Wis naga mana nih, apa kadal ya? Kadal mungkin. Udah lah nggak apa-apa. Star mungkin Bang Giat tadinya mau ini sih, mau apa tadinya Bang Giat mau buka Pandora ya, tadinya mau buka Pandora yang isinya ini nih. Si jang-jang lagi. Si sayap ini nih. Oke lah udahlah, enggak apa-apa lah. Ya udah. Udah terlalu lama kita ininya ya. Review dan pembahasan si karakter ini. Si karakter Dragones Mobile klasik ini, private server. Ya mungkin nanti next video akan Bang Giat lanjut lagi leveling dan juga rubah job ya. Bukan rubah job. Jadi naik job lagi ke job selanjutnya mungkin, atau Silver Hunter kalau nggak salah ya. Buka dulu. Nah, ya kan Silver Hunter nih ya. Jadi Bang Giat level 45 itu baru bisa masuk ke Silver Hunter ya. Jadi tunggu aja next videonya. Ya. Dari Bang Giat cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan Bang Giat dalam penyampaian dan juga dalam apa namanya menjelaskan ya, kurang detail dan atau terbata-bata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas support yang selama ini Bang Giat tutup, kurang lebihnya Bang Giat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video and thanks for watching and see you in the next video.